Okay. Ana. Ana. Ya Allah. Ana. 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 Abang janji. Abang akan bawa abang balik hari ini juga. Ha. Ada apa? Kau pakai apa ni? Ha? Eh. Mana tudung kau? Anak aku kat dalam rumah. Cuba kau tengok mak kau. Eh. Walaupun dia tak ada kat rumah, dia nak kau berpakaian sopan. Kau faham tak? Eh, aku suka tengoklah pakai apa pun. Macam mana? Mana yang dapat tu? Dah, jangan tanyalah. Jom, ikut saya. Anak takkan keluar dari rumah ni. Cepat ikut ayah. Kau jangan kurang ajar dengan ayah. Sekalian. Hei. Ingat, kau jangan keluar dari rumah ni. Kau jangan nak malukan aku. Malu. Tunggu! Masa! Jangan lari ya!
saya minta tu tak patut. Tapi boleh tak saya nak duit saya on advance? Sebab saya kena jenguk mak saya. Lepas tu kena tolong dia settlekan hutang dia. Tak apa, saya faham. Tahu tak, awak dah buat yang terbaik dengan hasil kerja awak yang lepas. Perkara ni boleh pinjamkan. Terima kasih banyak-banyak. Nanti saya datang. Mana nak lari, ha? Jawab kerja bodohlah, Razak! Aku tak ada duit lah. Oh, tak ada duit. Tak ada duit. Nampaknya aku terpaksa lawat anak kau yang cantik tu kan? Kau nak? Ha? Kita boleh bincang dulu. Bincang. Bincang? Aku tahu apa nak buat. Wei, buat apa tolong aku? Kejarlah! Tengok! Betul rasa! Adik! Tolonglah! Tolonglah lepaskan aku! Tolong, aku nak pergi hospital! Bini aku sakit! Tolong! Bini sakit! Oh, ada gua kisah! Ha? Lu jangan bikin gua punya gila, ha? Lu nak tengok apa yang gua punya gila, apa boleh? Jangan sentuh aku. Kau jangan sentuh aku. Mana kau dapat duit itu? Itu mesti duit haram kan? Kau buat kerja haram, kau buat kerja terkutuk. Kau malukan aku, kau malukan mak kau. Dah. Kau jadi model. Maafkan Ana sebab tak beritahu ayah. Tak sangka. Ayah minta maaf, Ana. Ayah minta maaf. Ana faham. Ayah dah cuba buat yang terbaik untuk kami. Tapi ayah dah buruk sangka dengan kau. Jadi, ini sebabnya ayah berhutang dengan geng Alung tu.
Ya. Ayah dah cari ada cara lain dah. Ini saja cara untuk menyelamatkan mak kau. Mak kau sakit. Ayah tak tahu nak buat apa-apa. Tak ada siapa yang nak tolong kita. Ayah terpaksa pinjam daripada duit aku. Ayah minta maaf, Mak. Ana faham. Jom kita pergi jumpa Mak dekat hospital. Ana rindu Mak. Ya. Mak kau kata dia dah boleh keluar hari ini. Mari.